Selamat datang di sesi meditasi untuk mengenal diri part 4 dari 6 bersama Jiva Fit. Apabila kamu belum nonton video sebelum-sebelumnya, silakan nonton dulu ya part 1 sampai 3-nya. Karena dalam 6 video ini kita akan explore salah satu teknik meditasi yang paling kuno di India dengan bertahap. Untuk link videonya sudah saya tulis di deskripsi ya. Sebelum mulai, aku ingin disclaimer sedikit. Teknik meditasi ini memang mayoritasnya diadaptasi dari salah satu teknik kuno meditasi Buddha. Tetapi kami telah melakukan sedikit modifikasi supaya lebih mudah diikuti pemula. Apabila Anda sudah siap, silakan aja ambil posisi meditasi yang nyaman dengan tulang belakang dalam posisi netral dan bahunya rileks. Ambillah waktu sejenak di sini untuk menyadari keberadaan Anda di ruangan di mana Anda berada. Lalu apabila Anda berkenan, perlahan-lahan pejamkanlah matanya. Mulai menyadari juga kondisi fisik, emosi, dan mental Anda di saat ini. Menyadari apa yang sedang Anda alami, apa yang sedang Anda rasakan, apapun yang muncul di dalam pikiran. Perlahan-lahan bawalah fokusnya untuk merasakan aliran nafas Anda di dalam tubuh. Sadarilah bagaimana cara Anda bernafas. Lalu perlahan-lahan memperkecil fokusnya ke ujung lubang hidung Anda. Sadarilah sensasi di ujung lubang hidung. Lalu perlahan-lahan menyadari juga sensasi di dalam lubang hidung. Lalu perlahan-lahan saya ingin mengundang Anda
untuk membawa fokusnya ke ubun-ubun. Berhenti sejenak di ubun-ubun untuk menyadari apapun sensasi yang muncul, maupun apabila adanya emosi atau pikiran tertentu yang muncul di ubun-ubun. Tidak usah terlalu mencari sensasi tertentu atau mencari perasaan tertentu. Hanya cukup mengamati saja sambil mengarahkan energinya dipusatkan ke ubun-ubun. Lalu silakan turunkan energinya ke area dahi. Lalu amatilah apapun yang muncul di area dahi Anda. Terus dipelusuri ke area mata, dirasakan sensasi apapun yang muncul, maupun adanya perasaan tertentu, atau mungkin adanya penglihatan tertentu. Dipelusuri lagi ke area mulut dan mengamati saja apapun yang muncul di area mulut. Lanjutkan ke area dagu, berhenti sejenak di dagu, dan amati apapun yang Anda bisa rasakan di bagian dagu. Lalu dari kuping, coba dirasakan dan diamati apapun yang muncul di area telinga Anda. Dan telusuri ke area leher. Sadarilah apapun yang muncul di bagian leher. Mari kita pelusuri terus ke area bahu. Rasakanlah apapun yang muncul di bagian bahu.
dipelusuri turun ke area lengan bagian atas. Siku. Lengan bagian bawah. Pergelangan tangan. Sampai ke ujung jari tangan. Lalu bawalah pusat perhatiannya ke bagian punggung atas. Rasakanlah dan amatilah apapun yang muncul di bagian punggung atas Anda. Lalu dilanjutkan ke bagian punggung tengah. Silakan diamati apa saja yang muncul tanpa mencari-cari atau mengharapkan sensasi tertentu ataupun perasaan tertentu. Hanya cukup mengamati saja. Silakan dipelusuri lagi ke bagian punggung bawah. Diingat-ingat saat Anda melakukan latihan ini, apapun sensasi atau perasaan yang muncul, ini adalah sifatnya sementara, dan dia akan pergi dengan sendirinya. Jadi cukup saja hanya mengamati tanpa meresapi. Lalu mari membawa fokusnya ke tulang ekor dan mengamati bagian tulang ekor. Lalu silakan bawa fokusnya ke area pinggul. Amatilah area pinggul Anda. Lalu bawalah perhatiannya ke area paha. Amatilah bagian paha. Lusuri lagi ke lutut, amati bagian lutut.
turunkan ke betis. Sadari apapun yang muncul di area betis. Pergelangan kaki. Dan jari-jari kaki Anda. Lalu sekarang bawalah perhatiannya ke area dada. Sadarilah apapun yang muncul di bagian dada. Turun menuju ke perut bagian atas. Perut bagian bawah. Dan ke panggul Anda. Teruslah scanning tubuh seperti ini, satu persatu dari ubun-ubun sampai ke ujung jari kaki. Dan dari dada sampai ke panggul Anda, dirasakan apabila Anda bisa merasakan sensasi tertentu, ataupun Anda tidak bisa merasakan apa-apa, tidak apa-apa, hanya menyadari saja. Bagi Anda yang ingin melanjut latihannya, silakan dilanjutkan. Bagi Anda yang ingin keluar dari meditasi, perlahan-lahan tarik nafas yang dalam, hembusnya perlahan-lahan. Lalu apabila Anda sudah siap, silakan bukalah mata Anda. Terima kasih sudah mengikuti sesi meditasi hari ini. Let us know how you feel. Boleh di komen di bawah. Dan sampai jumpa lagi ya untuk part 5-nya. Terima kasih dan namaste.